Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Kuala Lumpur, selepas diumumkan batal dan tertunda selama hampir setahun, konsert Nafas Cinta Kai Bahar akhirnya akan diadakan pada tarikh yang baru iaitu pada 12 Februari 2022. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh penganjur, Syarikat Nova Musik pada hari ini yang turut menyebut penganjuran konsert akan berlangsung pada pukul 9 malam di Petaling Jaya Performing Arts Center PJ Pach, Pusat Membeli Belah Wan Utama, Bandar Utama. Kai menerusi kenyataan tersebut menyebut pihaknya sedia maklum mengenai pelbagai halangan yang terpaksa ditempuhi sebelum ini namun berharap menerusi pengumuman terbaru ini akan dapat mengubati kekecewaan peminat-peminatnya. Diakui ramai sedih dan kecewa apabila konsert yang sepatutnya berlangsung di Istana Budaya dibatalkan, saya pun tidak tahu nak memberi reaksi macam mana, sebab saya sendiri juga sedih, macam dikatakan, saya anggap ia belum rezeki. Namun, kehadiran konsert ini, saya harap dapat mengubat kesedihan mereka, saya bersama pasukan dan pihak penganjur akan cuba memberikan yang terbaik, biarpun lokasi persembahan tidak dapat memuatkan jumlah yang ramai, sekurang-kurangnya impian dan hasrat saya serta peminat untuk menjayakan persembahan berskala besar tercapai. Tipulah jika dalam kerjaya seseorang penyanyi dia tidak mengimpikan sesuatu yang besar dalam karya seni, begitu juga saya yang mana mengadakan konsert ini satu daripada cita-cita yang belum tercapai, jadi, doakan semoga segala perancangan menuju konsert ini dipermudahkan Allah SWT, katanya. Terdahulu, konsert sulung penyanyi ini sepatutnya dijadual berlangsung pada Mac tahun lalu namun terpaksa dibatalkan selepas penularan wabak COVID-19. Selain aktiviti persembahan dan konsert yang tidak dibenarkan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, berita pembatalan konsert yang sepatutnya diadakan di Istana Budaya itu sedikit sebanyak mengundang kesedihan penyanyi yang mencipta nama menerusi aplikasi Smule tersebut. Selain itu, kata Khai, dia menganggap peluang untuk mengadakan konsert tersebut akhirnya juga merupakan satu rezeki yang tidak terjangka. Apabila saya mendapat tawaran mengadakan konsert tahun lalu, bagi saya ia satu peluang keemasan, namun, perancangan Allah SWT itu lebih baik, saya menganggap belum ada rezeki untuk buat konsert apabila ia terpaksa dibatalkan atas faktor tertentu dan selepas berbincang dengan semua pihak biarpun ketika itu sudah banyak persiapan dilakukan. Apapun saya memandang ia dari sudut positif, saya juga percaya setiap apa yang terjadi itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Alhamdulillah, saya mendapat tawaran daripada pihak Nova Musik yang mahu menganjurkan konsert saya, kata orang, besar tapak tangan nyiru saya tadahkan, pelawaan itu saya anggap rezeki buat saya. Selepas membuat perbincangan, pasukan saya bersetuju untuk membuat konsert Nafas Cinta Kai Bahar ini, katanya. Konsert Nafas Cinta Kai Bahar bakal diadakan secara hybrid fizikal dan virtual live ini membolehkan bukan sahaja peminat Kai Bahar dari Lembah Klang untuk menonton konsert ini malah peminat beliau dari seluruh Malaysia dan rantau Asia. Selain Kai, konsert ini menampilkan Naib Johan Anugerah juara lagu ke-35 Aina Abdul dan Ratu Soundtrack Adira Suhaimi sebagai penyanyi jemputan. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.